sudah bersih ya teman-teman ya. Kita lepas ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi ya. Kita mikat lagi hari ini ya teman-teman ya. Seperti biasa kita mencari tempat di pinggir-pinggir rawa seperti ini ya teman-teman ya. Seperti biasa hari ini di tempat sungai-sungai yang sudah kering, di mana burung banyak mencari air ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba seperti biasa kita lapak ya teman-teman ya. Kalau kita lapak burungnya banyak yang kena ya teman-teman ya. Tempatnya seperti ini ya teman-teman ya. Sepertinya banyak ini burungnya teman-teman. Oke lanjut kita gas ya teman-teman ya. Kita pasang pulutnya ya teman-teman ya. Kita pasang di sini teman-teman. Oke, kita pasang dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti kita pasang di sini ya teman-teman ya. Biar nggak kelamaan kita skip dulu ya teman-teman sebentar. Kita pasang pulutnya dulu ya. Oke. Oke teman-teman, pulut sudah kita pasang ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Kita menggunakan ranting yang masih hidup ya teman-teman ya. Ini kayunya ya teman-teman ya. Ini pulut, dan ini pulut. Kita nggak tanggung-tanggung ini teman-teman ya. Kita pasang banyak ya teman-teman ya. Agar poin banyak ya teman-teman ya. Kayaknya melimpah ini teman-teman burungnya. Oke teman-teman, ikuti keseruannya. Ikuti videonya, simak terus sampai akhir. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Thank you.
mantap ya teman-teman ya. Kita poin teman-teman, banyak ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, kelihatan teman-teman. Tilang mas ini ya teman-teman ya, tilang masnya 2 poin sama burung-burung yang lain ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, oke teman-teman, kita ambil dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tilang masnya 2 poin ya teman-teman ya. Tilang mas mantap teman-teman. Dijamin gak bakal zonk ya teman-teman ya, kalau mikatnya di pinggir-pinggir sungai seperti ini ya. Oke teman-teman ya, kita bersihkan dulu ya, setelah itu kita rilis ya teman-teman. Kita menggunakan bensin ya teman-teman ya, agar lebih mudah membersihkannya ya teman-teman. Oke, sudah bersih ya teman-teman ya. Kita lepas ya teman-teman ya. Lubang ya teman-teman ya. Bagus ya teman-teman ya, burungnya sebenarnya ini kicaunya bagus ya teman-teman ya, tapi sekarang banyak kalangan pemikat diambil semua ya teman-teman ya, burung seperti ini ya. Itu membuat populasinya habis ya teman-teman ya, tidak bisa berkembang biak ya teman-teman ya. Usahakan kalau mau memelihara jangan sebanyaknya ya teman-teman ya, yang ngambil ya, kasihan ya teman-teman ya. Cukup anakan atau 1-2 lah bisa dipelihara ya teman-teman ya, jangan sebanyaknya yang diambil ya teman-teman ya, nanti punah lama-lama ini teman-teman. Oke teman-teman, kita rilis. Oke, semoga hari ini menghibur teman-teman semua ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita memikat itu usahakan carilah tempat-tempat di pinggir-pinggir sungai seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya di tempat pinggir-pinggir sungai itu banyak burungnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video hari kali ini kita bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman dukung channel saya agar channel saya bisa berkembang
dan bisa menambah ilmu lagi ya teman-teman ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.